Halo para hobi, sobat biliar, ketemu lagi dengan ketua idola kalian. Siapa lagi kalau bukan Om Bil, Om Biliar. Kalahin Om, Om tenang, keren gak tuh? Nah kali ini Om punya segmen baru buat kalian semua. Apaan tuh? Oke, jadi di Om Masih ini, Om akan ajarin kalian gimana cara kita membaca permainan lawan. Kalian biasa membaca permainan lawan begini. Ayo, ayo. Pakai duit dulu ya bayar. Ah, lu mas, tiap bayar pasti duit gua mulu. Dari kemarin bilang mau diganti enggak? Ya udah, ntar gua ganti. Atau begini. Jangan ya dek ya. Nah sebenarnya cara membaca permainan lawan adalah tidak ada. Yang ada di biliar itu adalah kita harus fokus kepada diri sendiri dan fokus kepada permainan diri sendiri. Jadi semakin kalian membaca permainan lawan, semakin kalian ingin mengetahui cara mereka bermain, ini akan mempengaruhi faktor non tenis kalian dan kalian akan kena mental. Yang pasti di pertandingan ini tidak ada cara kita memperhatikan permainan lawan ya. Yang pasti di biliar ini kalian hanya fokus pada diri sendiri. Kalian harus latihan yang keras. Kalian harus menguasai mental. Jadi pada saat bertanding kalian tidak akan memikirkan kemana-mana. Kalian akan fokus pada diri sendiri. Nah itu tadi adalah cara kita membaca permainan lawan. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di Om Masih selanjutnya. Salam biliar tanpa judi.